Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Zi, WhatsApp Mother. Wajau. Kali ini Bang Zi akan membagikan video tentang pertanyaan, salah satu pertanyaan dari subscriber Bang Zi yang menanyakan, Bang Zi, pertanyaannya ada di samping sini, nanti Bang Zi tampilkan. Pertanyaannya tuh dari Yayuk Kele ya, Bang. Intinya tuh dia bertanya, di silat tuh sebenarnya ada nggak sih yang bisa membuat orang tuh terjatuh ataupun menjatuhkan orang dari jarak jauh tanpa harus menyentuh? Dan di silat tapak suci itu diajarkan nggak yang kayak gitu? Karena dia melihat di dusunnya, di daerahnya ya, di desanya itu ada yang menggunakan yang kayak gitu. Entah itu ustadz atau bukan, Bang sih nggak tahu ya, tapi setahu dia itu dilakukan oleh katanya ustadz, katanya, nggak tahu. Jadi sebenarnya di tapak suci, langsung Bang Zi jawab di sini. Bang Zi kan basicnya dari tapak suci pencak silat. Kalau di tapak suci itu nggak ada yang kayak gitu, yang diajarin itu murni kalau misalnya untuk dipukul supaya nggak terlalu sakit, bukan nggak sakit ya, nggak terlalu sakit, itu ada namanya pernapasan. Nah, jadi ketika kita dipukul seseorang itu kita bisa gunakan pernapasan itu, dan pernapasan itu ada tingkatan ya, level yang udah kayak pernapasan yang udah lengket di badan tuh, maksudnya pernapasan untuk bela diri ya, itu bisa digunakan dari refleks sendiri. Jadi kalau dipukul orang langsung apa namanya, bagian tubuh yang dipukul itu bisa ditahan atau ototnya tuh agak dikeraskan, ketika dibentur sama benda keras itu nggak terlalu sakit. Nah, itu yang sudah expert. Kalau Bang Zi sih masih tingkat dasar ya, jadi harus dikuatkan dulu baru dipukul, siap-siap dipukul gitu. Nah, kalau di tempat suci ini nggak ada yang kayak gitu, kita nggak bisa menjatuhkan orang, memukul orang dari jarak jauh. Kalau di tempat suci nggak ada, jujur Bang Zi nggak ada. Dan dia selama Bang Zi belajar sampai sekarang, Bang Zi kadar dasar, ada ijazahnya juga. Jadi kayak sekolah juga ada ijazahnya ya. Jadi kita ada kayak ijazahnya, nanti Bang lihatkan tuh di video selanjutnya. Itu nggak ada. Murni semuanya itu pernapasan, kemudian olah tubuh, fisik, teknik yang diajarkan oleh pendekar-pendekar kita, kader-kader kita pada saat itu, dan juga murni ilmu keagamaan kita diajarkan juga untuk mengenal lebih dalam tentang agama Islam, dan juga untuk mental-mentalkan kayak gitu sih. Menurut saya itu sudah pakai jin. Dan di silat ada beberapa silat yang gunakan kayak gitu, tapi setahu Bang Zi di tapak suci nggak ada yang kayak gitu, dan itu biasanya pakai jin. Dan kalau misalnya pakai jin, penjelasannya itu ya kita tahu sendiri ya. Nanti Bang Zi akan share setelah ini video tentang Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan bahwasannya silat itu boleh, tapi silat yang nggak boleh tuh gimana sih, yang pakai ya yang pakai tadi, pakai jin-jin kayak gitu, kodam-kodam kayak gitu ya. Penjelasannya gimana biar lebih jelas, nanti setelah ini Bang Zi akan putarkan video Ustadz Abdul Somad mengajarkan silat yang baik, yang mana yang baik, yang mana nggak baik untuk kita ya, khususnya orang Islam. Oke, badan-badan, selamat menyaksikan video berikut ini. Watch. Ustadz, dulu saya pernah ikut silat. Lanjutkan. Silatnya pakai media zikir dan bisa bergerak sendiri. Apa boleh itu Pak Ustadz? Karena zikirnya mengajarkan kebaikan, sholat, berbakti kepada orang tua. Ini namanya silat pakai jin. Jadi dipanggil jin itu untuk masuk ke dalam badan. Panggil dia, jin itu masih. Masuklah ke dalam badan, akhirnya bisa memanjat. Mau jurus monyet, memanjat ke pokok kelapa. Mau jurus babi ngepet, menyeruduk rumah-rumah orang. Ini yang masuk tuh jin. Jangan ikut. Jangan ikut. Kami dinasihatkan dari kecil dulu, jangan kau berkawan sama jin. Nanti susah kau mati. Jangan. Nampaknya bayat. Saya akan berbayat. Berarti sebenarnya itu dukun itu sedang memasukkan jin ke dalam. Jangan. Ikutlah silat, pencak silat yang biasa, tapak suci, silat. Ikutlah. Bela diri tapak suci dari Muhammadiyah. Takbir. Takbir.
Siap ganyang PKI? Siap. Siap bunuh PKI? Siap. Siap pengusulnya kita laporkan? Siap. Siapa tuh? Idul Adha udah dekat, siapkan golok masing-masing. Idul Adha sudah dekat, siapkan golok masing-masing. Golok biasa. Potong apa kita? Amin. Potong apa kita? Amin. Potong apa kita? Amin. Sudah siap? Ya. Yakin? Ya. Pasti. Kita orang Betawi, ikan bawal buat terok. Mereka jual, kita borong sekalian dengan pabriknya, saudara. Kepada seluruh pasukan, belum diperkenankan untuk membubarkan diri. Masih tetap dalam barisan formasi. Jangan membubarkan diri. Semua pasukan jangan membubarkan diri dulu. Tetap pada formasi pasukan. Jangan membubarkan diri. Tetap duduk pasukan. Tidak boleh membubarkan diri. Bang Jafar silakan disusun. Bang Jafar. Bang Jafar dan Jerman, silakan disusun kembali pasukannya. Dirapikan barisannya. Silakan, rapikan kembali barisan. Silakan ibu-ibu yang Bang Jafar, ibu-ibu yang Bang Jafar, silakan rapikan barisannya. Dari Serikat Ibu yang tidak ada yang mau nyoba, silakan duduk di kampung. Ibu-ibu, ketampilan ibu-ibu. Nah, itu dia tadi video pembahasan dari Ustaz Abdul Somad, dan juga ada beberapa video tentang Tapak Suci ya. Itu ada penampilan dari teman-teman kita dari Jakarta Utara saat atraksi. Ya, semuanya itu murni benar-benar sekalian nggak ada pakai kayak gituan. Jadi bukan bangsi kalian harus ikut Tapak Suci, enggak. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa sih. Tapak Suci itu mengajarkan tentang bela diri, mental kita dilatih juga di sana, keagamaan kita juga dilatih di sana. Karena setiap tingkatan ketika naik sabuk itu bukan hanya tes mental, tes fisik, bukan tes keilmuan Tapak Suci, enggak. Kita juga dites keilmuan keagamaan, ya, bagi yang Islam ya, khususnya Islam. Rata-rata tes ngaji, tes sholat itu diajarkan juga di Tapak Suci. Jadi enggak semuanya harus berantem terus ya, enggak. Jadi bagi barbar sekalian, teman Bang Zi, subscriber barbar Bang Zi yang ada di, enggak tahu di mana ya tadi ya, cuman namanya yaitu Yayu Kele, di Tapak Suci enggak ada. Dan kalau silat seperti itu, memang sebenarnya silat itu ada, silat yang katanya bisa mentalkan orang, karena Bang Zi juga pengalaman pernah lihat dan pernah menyaksikan ya, pernah menyaksikan video yang juga ada. Tapi itu nggak make sense lah, itu ya, kecuali dia memang punya karomah ya, sholatnya bagus, attitude-nya bagus, sikapnya bagus, mungkin karomah diberikan oleh Allah ya. Nabi Muhammad pun ketika dipukul berdarah, giginya bisa patah gitu ya, kemudian kulitnya juga ketika kena goresan pedang ataupun tercabik oleh kayu itu juga berdarah. Dan kalau ada bela diri yang mengajarkan kayak gitu, itu nggak masuk logika Bang Zi, karena itu pasti pakai jin. Menurut Bang Zi itu pasti pakai jin. Kalau pernapasan murni nggak bisa, pernapasan murni itu hanya untuk mempertebal bagian tubuh agar ketika dihadapkan dengan benturan itu nggak terlalu sakit, bukan nggak sakit ya, nggak terlalu sakit atau terasa sedikit. Itu bedanya. Kalau dia sudah misalnya dipukul, dihantam pakai tangan kosong, pakai benda tajam atau benda kosong dihantam di sini, nggak terasa. Gini aja. Di balik tubuhnya itu pasti ada kodamnya atau jinnya. Nah, jadi buat bener-bener silakan pilihlah bela diri yang memang mengajarkan tentang kebaikan. Semua bela diri itu mengajarkan kebaikan, tapi kalau udah pakai yang kayak gitu, lebih baik nggak usah lah kita pelajarin itu. Yang biasa-biasa aja, yang memang untuk bela diri, khusus bela diri gitu ya. Oke, barbar sekalian, terima kasih untuk pertanyaan dari Yayu Kele. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share di video Bang Zi. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun ada komen, silakan berikan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and subscribe.
Oke, sampai di sini dulu, baru-baru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.